Nah, prolegnas itu selalu gagal di pemerintah. Apalagi yang prioritas ya. Tiba-tiba yang tidak prioritas naik di tengah jalan hanya untuk menghancurkan sebuah lembaga. Nah, mestinya kekuatan perempuan di parlemen tampil untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu. Saya pernah usulkan bahwa sebaiknya untuk pembuatan undang-undang itu, kalau rancangannya dimulai, usul inisiatifnya berasal dari individu, tidak selalu dari partai. Jadi misalnya Bu Andi Yudhiyati Paris mengusulkan, maka harus dinamakan rancangan undang-undang Andi Yudhiyati Paris tentang. Kenapa ini perlu? Supaya tahu siapa yang bekerja rajin, siapa yang tidak.